Orang yang hanya bisa berbicara menyampaikan tapi dia sendiri tidak melakukan, ini mendapatkan murkanya Allah. Kaburak maktan indallahi antagulu malah taf'alun. Murkanya Allah besar bagi mereka yang hanya berkata tapi tidak berbuat. Bahkan nanti di akhirat mereka ini akan keliling, muter, sehingga semua penduduk neraka akan melihat dan mengetahuinya. Dan orang-orang yang pernah diajarinya itu bingung melihat orang tersebut. Bukannya kamu dulu melarang kita melakukan kemungkaran? Bukannya dulu kamu yang mengajak aku untuk melakukan kebaikan? Lah kok kamu di neraka seperti ini? Kok bisa? Dijawab, iya benar. Aku di dunia mengajak kamu untuk melakukan kebaikan, mencegah kamu melakukan kemungkaran. Akan tetapi aku melarang kamu melakukan kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Aku merintahkan kamu melakukan kebaikan sedangkan aku meninggalkannya.